Aliana Baby, anak umur 3 tahun yang diculik oleh tukang kebunnya akhirnya ditemukan di daerah Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dan juga tersangko meninggalkan Aliana Baby di warung dan diselamatkan oleh warga hingga dibawa ke Polsek Lesung. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Inilah video di mana momen sang ayah dan ibu dari Aliana Baby, anak 3 tahun yang sempat hilang selama 2 hari 2 malam, yang berhasil ditemukan oleh warga di Pangkalan Lesung, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau. Aliana Baby merupakan bocah yang hilang warga Kecamatan Mestong yang diculik oleh tukang kebunnya yang bekerja sudah 10 hari. Jahat. Ya Allah. Mbah Mi kata dia siapa? Mbah Mi. Iya. Lihat Mama kan? Aku di jalan kayak mana sampai dah. Hujan-hujanan. Dari keterangan orang tua korban mengatakan bahwa Aliana sempat dititip dengan orang tuanya. Namun karena Aliana Baby ingin jajan, dan dimintalah tukang kebun ini mengantarkannya. Namun setelah beberapa jam, Aliana Baby tidak kunjung pulang ke rumah sehingga orang tuanya melaporkan kehilangan anaknya ke Polsek Mestong. Kurang suatu apapun lah. Ada trauma nangis malam atau gimana? Kalau trauma berat untuk komunikasi nggak ada. Cuman dia kalau bangun dari tidur tuh masih kayak yang kayak mana merontak, nangis, kayak melapor pada malam saat anak kami kehilangan, direspon baik, berita langsung di-up. Berita di up, ya alhamdulillah langsung direspon baik lah sama masyarakat lain kan. Di up terus sampailah berita ini menyebar luas. Ya sekarang hasilnya anak kami ditemukan di Riau. Kami bersyukur anak kami sudah ditemukan. Disampaikan oleh Kapolsek Mestong AKP Taroni Zepua bahwa Aliana Baby anak berusia 3 tahun ini kini sudah dipelukan orang tuanya. Anggota Polsek Mestong bersama orang tua korban sudah menjemput korban Aliana Baby di Polsek Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat berada di Polsek, Aliana dalam kondisi sehat dan sudah diperiksa tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun pelecehan seksual. Hanya saja korban ini masih trauma karena memang Aliana ditemukan di sebuah warung yang ditinggalkan oleh tersangka di warung tersebut. Diketahui pelaku membawa korban dari Mestong menuju Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, menggunakan sepeda motor milik orang tua korban. Menurut keterangan dari ibu korban itu dari rumah ya, dibawa menggunakan motor, motor juga yang punya kan keluarga juga, dibawa ke Riau dengan menggunakan motor, nah itu pun melewati hujan dan panas, sehingga tiba di perkampungan ya di Riau sana, khususnya di Kecamatan Pangkalan Lesung. Hasil pemeriksaan kesehatan korban baik-baik saja karena pada saat diantar warga ke Polsek Pangkalan Lesung itu langsung diasuh oleh Ibu Bayangkari di sana, diberi makan, pakaian, dirawatlah, kemudian dibawa ke puskesmas dan dinyatakan pihak puskesmas fine-fine saja, baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal yang katakanlah yang merugikan korban seperti itu. Terkait hal ini, AKP Taroni Zepua mengimbau kepada warga masyarakat Mestong untuk tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal karena hal ini bisa membahayakan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.